dimulai tanggal 2013 atau rangkaian kejuaraan nasional federasi ke-47 di 200 meter. Dalam buku panduan acara tidak ada piala, tidak ada hadiah, namun nanti ada piala Pordasi DKI Jakarta. Tahun bermula CD 1200 meter diikuti oleh 7 ekor kuda dan ini ada G2 dan nanti sampai dengan G3. Berarti apabila jumlah merah, polos, lengan, hijau, tua, topi merah 3, nama kuda, hasil yakin. Kontingen dari Jawa Tengah, sukun dan kondisi stabil. Dipercayakan pada joki, jenderal turangan, pelatih, versi Sunda. Mengenakan baju putih, topi putih. Sapu rata. Kontingen dari Jawa Timur, pemilik Haji Syakur, daya bulan stabil. Joki Wawan, pelatih Joni Ratu. Nama kita Anemoi. Kontingen dari Jawa Timur, Cheng Rakwai, Brother Silver Stable. Joki Cirundu, pelatih Edi Wawuling. Menggunakan baju hitam, lengan merah, topi hitam polos. Terakhir nama kita. Aku yakin sukun dan tembaga sebelah Ahmad Kemalin, Ketua Komisi Papuan, kita sambut tepuk tangan Hasan Yakin. Berjabat tangan dengan Ketua Umum dan Rakordasi DKI Jakarta dan juara 2. Langsung terapi dulu pengalaman diterima oleh Bung Ervan, pengalaman medali untuk pelatih Berti Sonak diwakili. Iya. Dan pengalaman medali untuk sang kuda juara. Selamat, aku yakin. Bergambar bersama Ketua Umum Pemprov Pordasi DKI Jakarta, Ketua Komisi Paslon PP Pordasi Bapak Insinyur Haji Muhammad Munawir dalam segenap panitia pelaksana. Selamat sukses, aku yakin. Juara 2 untuk sudah menempatkan diri. Inilah kuda cempaka putih. Telah diserahkan pada pelatih Bung Hensori. Pengalaman medali untuk Omer Trainer
joki. Iya, bergabung kontingen dari Jawa Timur. Animoi tadi juga dari Jawa Timur. Ini kuda Animoi. Animoi dari Jawa Timur. Tengok Wai Brother Silver Saber menerima pengarang dari sang joki kuda Animoi Jeruntu Latih di Wubiling. Pengalaman medali untuk sang kuda Animoi. Hadiah uang binaan dari Pemprov Dki DKI Jakarta. Terima kasih Bapak Pengisian, namun mendapatkan penghargaan piala, uang pembinaan Presmane, dan juga penghargaan untuk owner Premier Joki. Terima kasih, kita tinggalkan des pertama, kita menuju des yang kedua. Seperti des yang berjalan ini, nanti des kedua supaya lebih rapi, lebih cepat. Masih satu lagi, aku yakin sukun dan tembak di sekolah jalanan. Selamat kemarin Ketua Komisi Papuan, kita sambut tepuk tangan Hasan Yakin, berjabat tangan dengan Ketua Umum dan Rapor Dasi DKI Jakarta dan juara 2. Langsung terapi dulu pengalaman diterima oleh Bung Ervan, pengalaman medali untuk pelatih dari Kisonak diwakili. Iya, dan pengalaman medali untuk sang kuda juara. Selamat, aku yakin. Bergambar bersama Ketua Umum Pemprov Perbasi DKI Jakarta, Ketua Komisi Paslon PP Perbasi Bapak Insinyur Haji Muhammad Munawir dalam segenap panitia pelaksana. Selamat sukses, aku yakin. Juara 2 untuk sudah menempatkan diri. Inilah kuda Cempaka Putih. Telah diserahkan pada pelatih Bung Hensori. Pengalaman medali untuk owner trainer joki. Iya, bergabung kontingen dari Jawa Timur. Animoi tadi juga dari Jawa Timur. Ini kuda Animoi. Animoi dari Jawa Timur. Tengok Wai Brother Silver Saber menerima pengarang dari sang joki kuda Animoi Jeruntu Latih di Wubiling. Pengalaman medali untuk sang kuda Animoi.
hadiah uang binaan dari Pemprov Dki Jakarta. Terima kasih Bapak Pemisian, namun mendapatkan penghargaan piala uang pembinaan Presmane dan juga penghargaan untuk owner Prima Rezeki. Terima kasih, kita tinggalkan des pertama, kita menuju des yang kedua. Seperti des yang berjalan ini, nanti des kedua supaya lebih rapi, lebih cepat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Baharna TV. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Semoga Baharna TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda pacu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Baharna TV.